Jadi depan kita melakukan gigit apa ikan maupun sayur-sayuran. Jadi ada sawi pahit, kemudian selada dan sawi manis. Di satu kap begini ada sekitar 20 kap tumbuhan sawi. Kemudian di dalamnya ada ikan lele. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, nanti di hasilnya diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan baik sayur maupun ikan yang ada.